beras ya, makan beras sarangnya. Buat tempat ya satu baru bisa menggerombolan. Halo guys, lihatlah berapa banyak anak ayam nih, rekor nih. Dia baru turun ya, kita kasih makan nih, kasih beras ya. Soalnya anak kecil, jadi harus dikasih makan beras. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10 ya anaknya ya. Kuku kuku ruyuk. 10 ekor bocil-bocil barusan turun pertama kali ya. Dari sana tuh kita bisa melihat tempat sangkar-sangkarnya, sarang-sarangnya. Ada 1, 2. Sana juga ada ya, kita buat di durung namanya. Di sana tuh ada dua tempat ya, 1, 2 tuh tempat. Mereka makan. Oh, ayo bocil-bocil belajar makanlah kalian. Kan beras yang padi ya. Oh, dia baru bisa makan. Kelihatan tuh tuh tuh. Pokok-pokok ditemani ayam jago yang nakal. Dapat teteh. Oh, bu. Aku masih. Kita sambari beras ya. Pilih antah beras. Sembari kasih ke ayam-ayamnya nih. Ambil dari sini, kasih ke anak ayamnya. Tuh. Jadi mereka senang. Tuh. Anak ayamnya begitu senang ya dikasih makan ya. Mereka bergerombolan, kita kasih makan lagi nih guys. Tuh. Senangnya mereka. Anda makan-makan. Tu hitam tu bawa hitam puah apa itu? Mana yang kau minuman teh hitam tu kita apa kulit dong? Tanu ya. Kita ngeremai. Kita ketanu ya, kau ngeremai dengan dia nak apa? Dia leher lebih anu apa? Si mira mira ke leher. Anak-anak ayamnya ada yang sudah capek ya, capek makan. Mereka soalnya baru keluar tuh pada istirahat. Jalan lucu sekali ya guys, anak kecil suka sekali nih sama ayam nih. Oke guys, itulah kehidupan ayam-ayam pedesaan ya. Oke. Hijaukan bumi dengan menanam, merawat, dan melestarikan pepohonan. Pohon apakah ini namanya, teman-teman?
Kita tanam usia 2 tahun ya teman-teman.